Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, kembali pada channel saya Nahan Alias. So hari ni kita akan bicarakan berkenaan dengan crash bar untuk Honda ADV150. So anda lihat sini, bagi siapa yang ingin memiliki ataupun ingin mencari crash bar untuk ADV, ini ada satu brand iaitu SRC. Jadi telah terbukti juga kualiti pakai macam besi steel yang kuat dan padu. Dan anda lihat sini bahawa pihak kedai juga ada bagi waranti dalam seminggu sekiranya berlaku apa-apa kerosakan ataupun crack dan sebagainya bagi pembelian crash bar untuk ADV150. So, saksikan video ni sehingga habis sebab selain pada crash bar, kita ada juga plate untuk top box ni kan. Juga brand daripada SRC, dan kita akan minta owner SRC sendiri untuk beritahu berapakah harga untuk kedua-dua barang ini bagi pengguna ADV150. So, saksikan video ni sehingga habis. Okay, terima kasih. Nak beritahu pada pengguna ADV yang di luar, mungkin nak cari crash bar kan. Jadi ini adalah brand SRC bang kan? Ya, SRC. Okey, berapa harga untuk so, harga crash bar ni RM850. Ha. So dapat satu set lah. Di kanan dengan shock absorber plastik ni sekali. Oh, dia bagi ni eh? Bagi ni sekali. Okey, set jugalah. Ini ke belakang? Belakang. Sebelah kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Jadi maknanya harga dia RM850. Jadi pasang berapa pula kita bayar? Pasang kalau datang sini RM30 macam tu. RM30 saja kos dia eh? Kos dia. Jadi keseluruhan untuk harga barang dan pasang RM880. Kemudian ada juga untuk top bracket eh? Ada. SRC. Top bracket pun ada. Di sini. Kita ada top bracket. So top bracket kita yang ni lah untuk letakkan box. Kita boleh tengok top bracket kita sambung dekat bahagian belakang, pakai balik poin yang sama. So kita punya ni tak buka, pasang juga, tak perlu buka. So ini top bracket kita lah. Okay, untuk top dia punya bracket berapa harga ni? Bracket tu RM480. Ini aja 480. Ya. Yeah. Oh, banyak ni besi ni. Besi ni kan. RM480. Pasang? Berapa pasang? Pasang sama juga RM30. RM30. Ya, kurang RM500 lah. RM500. RM500 lah. RM500. Tapi kualiti ni ah. Dalam masa seminggu lah kalau ada apa-apa boleh. Boleh. Datang tengok balik, tengok balik apa. Okey bang, untuk box ni kan, kalau katakanlah dia nak cari box yang sama, berapa harga box ni? Box ni harga RM400.50. RM400.50 dia orang dapat sekali dengan base plate lah. Dua kali. Okey. Complete. Dan daripada situ kita boleh pasang lah dengan rack. Jadi box RM400.50. So kalau nak order dekat sini boleh? Boleh order juga. Kalau nak kita orderkan boleh. Di barang ni pun ada juga. Boleh. Ya, boleh nak datang. So, sering pada barang-barang tadi, ada barang lain yang lain untuk ADV ni? Ada. Kita ada cover signal. Oh, cover signal pun ada eh? Cover lampu headlamp. Oh! Ada bang? Ada bang? Ada barang. Kita tengok sekejap. Kau ada barang untuk ADV eh? Cuma tak pasang dekat skuter tu je. Okey. So, inilah barang dia. Ini untuk headlamp ni kan? Headlamp ni. ADV pun ada headlamp tu. Lagi bang, apa lagi? Ini apa? Berapa harga? Harga ni RM360. RM360. Siap pasang lah. Siap pasang. Okey, yang lain bang, lagi? Yang ada untuk ADV? Itu sah. Okey, ada lagi. Tadi yang signal ni? Signal okey 120. Okay. Tadi? Okey. Tadi. Ini GPS bar dia. Perek. Oh. Dekat meter. Meter untuk letak. Apa-apa device lah. Pakai kat sini. Itu berapa ringgit ah? Yang ni
300. RM300 ya? RM300. RM300. Wah. Tengok tu. SRC punya eh. SRC punya. Lagi bang, ada lagi yang lain? Okey, ADV setakat ni itu saja. Ada 3-4 barang eh? 3-4 barang. Nah, yang datang ke kedai SRC di mana ni bang? Di Jalan Reko, Kajang. Kajang Reko Central. So buka hari-hari ke macam mana bang? Ahad tutup. Kalau nak datang Ahad juga boleh buat appointment lah. So hari ini biasa buka, jam dari 9:30 sampai 6:30. 6:30 petang memang. 6:30 petang. Wah. So siapa-siapa yang ingin dapatkan seri boleh datang ke SRC di Panu ke Kajang ni eh? Kajang. Kajang. Okey bang. Alright. Okey. Kita tengok kaki dia. Bukan kaki Vespa tu. Nah, was okey. Ini pun okey. Baik, bagi mereka yang ingin memiliki top box, so anda boleh juga order di kedai ini. So anda lihat quality box, so ada macam span juga disediakan dalam box ini. Kemudian ada tempat barang yang boleh kita isi, mungkin handphone ataupun bank ataupun apa-apa sahaja. Okey. Kemudian nampak di sisi ni satu macam lekukan yang pastinya tidak akan masuk air sekiranya hujan. Itu yang paling penting lah, sebab supaya box kita tak akan basah ketika waktu hujan. Itu sangat-sangat bagi saya, box pastinya tak boleh masuk air. Baik, semoga ada manfaat. Kali ini berkenaan dengan aksesori ataupun crash bar, top box dan juga macam-macam lagi lah aksesori berkenaan dengan Honda ADV 150. So bagi mereka yang ingin mendapatkan barang-barang, boleh datang ke kedai SRC di Jalan Reko di Kajang. So banyak sebenarnya aksesori-aksesori. Selain pada ADV juga ada CBS untuk TRK, untuk Versys, so semua ada brand SRC. Semoga ada manfaat kali ini untuk anda semua. Jangan lupa untuk komen, like dan share berkenaan dengan video ini. Semoga berjumpa lagi video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.